Datuk Pengerusi, saya bangkitkan perkara, dua perkara. Yang pertamanya itu mengenai pengurusan hospital dan pengurusan di semua halaman 477-01-000 pengurusan di ini melibatkan itu kos rawatan di hospital. Kos rawatan di hospital ini dihadapi oleh semua negara, bukan saja di Malaysia saja. Bukan saja di Malaysia saja. Tapi di Malaysia sekarang, walaupun pihak kerajaan kita boleh itu tengok daripada peruntukan di sini, banyak wang diperuntukkan untuk rawatan. Memang satu amount yang besar, kita tahu. Hampir satu bilion. Hampir satu bilion untuk persiapan. Tapi seringkali sebagai ahli parlimen, kita terima aduan. Aduan daripada pesakit-pesakit yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Banyaklah kes-kes seumpama ini. Dan pihak pesakit-pesakit ini kerana dia nak dapat rawatan, nak dapat rawatan, dia pinjam wang. Pinjam wang. Terutamanya untuk pesakit penyakit-penyakit yang serius seperti jantung. Dan itu kadang-kadang pinjam wang yang begitu banyak, beribu-ribu, dan mereka memang tak mampu. Kalau seorang pemandu teksi, macam mana dia mampu? Dan di sinilah di saya banyak contoh, tapi itulah kerana masa yang singkat, tak dapat memberi semua maklumat. Saya pun percaya Yang Berhormat Bentong pun mempunyai banyak maklumat mengenai para pesakit yang tidak mampu, termasuk yang mampu tapi tidak bayar di hospital-hospital besar. Ada yang mampu tapi tak bayar juga. Ini masalah. Karena mereka tak bayar, itu orang yang tak mampu pun menderita juga. Menderita juga. Ini masalah di hospital. Saya berharaplah Yang Berhormat dapat meneliti masalah-masalah ini supaya kita dapat menyelesaikan ataupun memberi bantuan yang sebenarnya kepada orang yang memerlukan bantuan, kerana beribu-ribu pesakit seumpama ini. Dan seterusnya, saya dapat tahu ini mengenai itu doktor-doktor di hospital. Doktor-doktor di hospital di biasanya, kalau menurut cara biasa, seorang doktor memang doktor perlu. Saya pernah berkhidmat di dalam itu khidmat negara sebagai seorang doktor 2 tahun sekurang-kurangnya, dan intern houseman 2 tahun. Dan kemudian itu kalau mereka hendak melanjutkan kepakarannya, sebab selepas 4 tahun ada yang berhasrat untuk menjadi doktor pakar, tapi masalahnya di perkhidmatan negara ini, perkhidmatan kesihatan ini, kita hanya mempunyai 400 tempat untuk lebih, saya ingat 4,000 doktor muda yang hendak melanjutkan pelajaran. Tapi kita di hospital-hospital, kita mempunyai 400 saja. Kalau kita kira 4,000
doktor muda dah hendak ada aspirasi untuk menjadi doktor pakar, misalnya di dalam Malaysia ni dia nak ambil masters lah, program masters, tak sampai 10% lah dapat peluang ini untuk melanjutkan pelajaran. Saya setuju dengan pendapat pihak, setengah-setengah orang di dalam pihak Kementerian Kesihatan, kita tak boleh membenarkan semua. Kita pilih setakat yang sesuai, yang layak, bukan sahaja layak, calon-calon yang sesuai untuk dilatih menjadi pakar. Tapi sistem yang wujud di perkhidmatan sekarangnya tidak ada, meritokrasi tak wujud. Ini kalau seorang doktor muda dia nak jadi doktor pakar, dia mesti, kalau dia kenal Yang Berhormat Menteri Kesihatan, mungkin peluang lebih baik. Kalau dia kenal itu doktor-doktor konsultan yang berpengaruh, dia ada peluang lebih sikit. Tapi kalau tak kenal konsultan, tak kenal Yang Berhormat Menteri, mungkin peluang tu nipis untuk mendapat tempat. Sebab itulah saya berharap Yang Berhormat Menteri dapat mengkaji bilangan tempat bagi doktor untuk melanjutkan pelajaran tu, untuk menjadi seorang doktor pakar. Sama ada kita boleh tambahkan. Dan sistem pemilihan calon untuk melanjutkan kepakaran ini mestilah dikaji, diperbaiki supaya sistem meritokrasi wujud. Wujud. Dan setiap Yang Berhormat Menteri tidak mengambil kisah mengenai hal ini, saya pun merasa hairan. Tapi hari ini Yang Berhormat Menteri di depan saya berharap tukarkan sikap ini, tukarkan sikap ini untuk melatihkan doktor-doktor yang sangat sesuai untuk menjadi doktor pakar. Sebab Datuk Pengerusi, setakat ini di seluruh negara kita, bukan saja kita ada 33 college untuk perubatan, bahkan juga beratus di universiti di luar negara yang diiktiraf. Ini bermakna kalau kita tidak pilih calon yang sesuai, lain kali di negara ini kita akan dapat seorang yang berkelakuan yang mempunyai ijazah kedoktoran memandu taksi di negara ini. Dan Yang Berhormat Bentong pun, menteri pun pernah menyuarakan sedemikian tak? Berapa tahun lepas? Masa berapa bulan yang lepas masa cukup. Dan sekian, terima kasih.